Yo, DJ Sly, Sweet Matabak, it's a full team. We going back, yo. Yeah. Dirit-dirit penyerku berbunyi, kuliah wekerku jam 9 pagi. Loh, kok yang ngirim Cindy? Kenapa bisa yang ngirim namanya Cindy? Pager jalan, aku kebingungan. Dapat kabar malah bukan dari pacar. Padahal aku sudah janjian, mau jalan-jalan, mau pacaran. Ini Senin pagi tapi ku tak masuk sekolah. Malum pacarannya sama yang udah kuliah. Tapi sebentar pager berbunyi, malum dong anak masa kini. Gak taunya masih aja beritanya salah. Lama-lama barang ini bisa bikin ku marah. Kabar yang ku tunggu pun tertulis di pagerku, masih aja Cindy melulu. Dimana ya pacarku, kok belum mengabari? Apa tuh pesan nyasar ke pager yang lain? Kalau begini ku tak tahan lagi, ku jadi males kalau mau bikin janji. Bikin kesel ah, mendingan dari tadi gak bawa pager. Tirit, pagerku berbunyi. Tirit-tirit, begitu bunyinya. Kadang punya pager bikin senang, kadang bikin resah, kadang bikin marah. Tirit, pagerku berbunyi. Tirit-tirit, begitu bunyinya. Kadang punya pager bikin senang, kadang bikin resah, kadang bikin marah. Lagi tangguh ini, di rumah sedang enak kok disuruh pergi. Masuk kantor lagi, padahal sebenarnya dia masih libur cuti. Tirit-tirit-tirit-tirit-tirit. Bos si bos si bos terus memanggil, oke tuh perusahaan kasih dia mobil. Daripada dia ngantor naik bus nyempil nyempil. Emang enak naik bus? Oga. Ku jadi teringatkan sebuah cerita. Orang yang sibuk mikirin anak buahnya, yang ngomel ini itu karena mereka terjepit. Sudah rajin menulis hanya dapat sedikit. Ada berita yang bisa bikin laku. Pembaca di rumah sudah bosan, sudah jemu. Tiba-tiba terlintas suatu di depan mata. Kabarnya bagus bikin orang geleng kepala. Semua jadi senang, dia pun kini tenang. Minum kopi di rumah sambil makan kentang. Handphone dimatikan, hindari gangguan dari orang yang bisa mengganggu ketenangan. Didit-didit pager lupa dimatikan. Rupanya bos besar mengirim sebuah pesan. Sangkain senang bakal ngasih uang, edah malah jadi kehilangan pekerjaan. Didit, pagerku berbunyi. Didit-didit, begitu bunyinya. Kadang punya pager bikin senang, kadang bikin resah, kadang bikin marah. Didit, pagerku berbunyi. Didit-didit, begitu bunyinya. Kadang punya pager bikin senang, kadang bikin resah, kadang bikin marah. Didit pager ku berbunyi lagi. Ku harap kali ini bukan yang bernama Cindy. Mudah-mudahan dari pacar ku. Sudah lama ku di sini bengong menunggumu. Lalu ku tekan tombol pembaca berita, menyuruh ku untuk datang ke rumahnya. Setelah ku baca nama pengirimnya masih aja Cindy lagi, Cindy lagi. Kadang susah kalau kita punya pager bikin trouble, bikin hati kesel jadi semakin kesel. Mending aku langsung pergi. Ku satron itu rumah Cindy. Ternyata tuh cewek emang seger sekali. Jadi salah tingkah, pikirin yang lama. Mendingan ku sekarang sama Cindy aja. Tirit, pagerku berbunyi. Tirit, tirit, begitu bunyinya. Kadang punya pager bikin senang, kadang bikin resah, kadang bikin marah. Tirit, pagerku berbunyi. Begitu bunyinya. Kadang punya pager bikin senang, kadang bikin resah, kadang bikin marah. Tirit, pagerku berbunyi. Tirit, tirit, begitu bunyinya. Kadang punya pager bikin senang, kadang bikin resah, kadang bikin marah. Tirit. Yeah. Thank you.